Bersama saya pada petang ini adalah Puan Rusmi daripada Kampung Tambunan yang berniaga di Tamu Sangadau, Pekan Dongongon, Pinampang. Dan antara yang dijual oleh Puan Rusmi adalah jeruk bambangan dan juga jeruk tohau, yaitu dua produk yang sangat popular di tamu-tamu dan di pasar-pasar di seluruh Sabah. Dan mungkin Puan Rusmi boleh berkongsi bagaimana jeruk bambangan dan jeruk tohau ini dibuat ataupun disediakan. Yang bambangan ini ambil isinya, lepas itu ambil coba itu biji jahat, diparus. Lepas itu hijau lah, hijau itu ini isi dia. Lepas itu taruh garam. Letak dalam botol. Letak dalam botol lah. Begini juga Nina. Ini tuhau. Nah, begini juga Nina kasih taruh. Buka itu anu kan yang tuhau masih ada kulit. Lepas itu ketumbuk lah, tampar dia, baru kencang-kencang. Lepas itu, kau ambil cili basar yang apa bah, cili basar bah. Lepas yeah. Itu kau blender dia, bikin kasih warna. Nah, letak ke dalam botol ya. Sudah bikin taruh dalam botol. Itu saja, ringkas saja. Simple. Dan berapa harga dalam botol sebesar ini? RM20. Ini RM20. Bambangan? RM20 juga. Dibuat semua community penjajah dan peniaga kecil. Kita sama-sama promosikan jeruk bambangan dan jeruk tuhau. Dan buat pendengar kita, penonton kita yang mengikuti siaran ini, jemput mencoba jeruk bambangan dan jeruk tuhau istimewa daripada Sabah untuk rakyat Malaysia.